Hai teman-teman semua, Assalamualaikum. Kali ini kita mau berbagi resep favorit kita. Jadi kita mau bikin sambal teri super pedas. Cara bikinnya gampang banget. Tapi buat kalian yang gak suka pedas, jangan coba-coba ya. Pertama-tama siapin bahannya dulu yuk. Di sini kita sediain cabai rawit merah 1,5 ons. Dan ini wajib cabai rawit merah semua ya. Lalu ada teri medan 1 ons. Bahan lainnya ada 8 buah bawang merah, 1 buah bawang putih. Ini udah aku iris semua ya. Lalu ada daun jeruk, gula dan garam secukupnya, serta minyak untuk menggoreng. Yuk intip cara bikinnya guys. Goreng cabai dan bawangnya terlebih dahulu. Kemudian tiriskan ya jika cabenya udah agak layu. Selanjutnya goreng terinya sampai kecoklatan menggunakan minyak bekas menggoreng cabai tadi. Ini teri medannya udah aku cuci bersih ya. Selanjutnya kita ulek cabai dan bawangnya yuk. Tambahkan juga sedikit garam. Garamnya nggak perlu banyak-banyak ya guys, karena terinya udah asin. Di sini aku sengaja pakai ulekan karena kalau pakai blender menurutku rasanya nggak seenak diulek sih. Tapi kalau kalian mager boleh kok pakai blender. Uleknya kasar aja ya guys, nggak usah terlalu halus. Selanjutnya, tumis cabenya menggunakan bekas minyak menggoreng teri tadi. Apinya pakai api kecil aja ya, supaya cabenya nggak kering. Tambahin juga gula pasir, garam, dan daun jeruknya. Kalian juga bisa pakai penyedap rasa dan micin kalau kalian suka. Untuk kali ini aku nggak pakai. Setelah cabenya menyatu dengan minyak, masukin terinya. Aduk-aduk sampai tercampur rata, selesai deh. Sambal ini menurutku pedes banget guys, tapi rasanya tuh seger dan bener-bener bikin melek. Kalau kalian penasaran sama rasanya, wajib recook ya. Cocok banget nih dimakan pakai nasi hangat dan teman-temannya. Yang lagi diet, hati-hati ya, auto nambah bau nasinya. Oh ya, kalian bisa simpan sambal ini dalam wadah yang tertutup rapat. Insya Allah sih bisa kuat 1 minggu tanpa dimasukin ke kulkas.
Semoga bermanfaat dan kalian suka resepnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.